Jelang pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia terus mendapatkan sorotan, terutama dari calon lawan mereka di grup C. Hal itu tak lepas dari kedalaman skuad Timnas Indonesia yang mulai bersinar di kancah sepak bola Eropa. Bahkan salah satu pemain Timnas menjadi andalan timnya di Serie A Italia, sekaligus menjadi salah satu bek terbaik Asia saat ini. Melihat hal tersebut jelas membuat calon lawan Indonesia macam Arab Saudi, Australia, hingga Jepang sekaligus. Gak munafik kalau mereka ini cukup mewaspadai kekuatan baru Timnas Indonesia. Ya, meskipun saat ini Timnas Indonesia masih berada di peringkat 132 dunia FIFA, namun sebenarnya kualitas pemain kita tidak bisa diremehkan begitu saja. Ranking FIFA mungkin menunjukkan posisi kita yang masih jauh dari ideal, tapi skuad Indonesia di tahun ini adalah skuad yang diisi oleh para pemain dengan kualitas dan performa individu mentereng. Banyak dari pemain Timnas Indonesia saat ini merupakan pemain-pemain yang tengah bermain di luar negeri, berkompetisi di liga-liga yang lebih kompetitif, layaknya Belgia, Inggris, Belanda, hingga Serie A Italia. Dan hal itu tentu memberikan gambaran jika skuad tim Garuda punya kualitas untuk bersaing dengan tim manapun di grup C nanti, termasuk Arab yang bakal kita hadapi di partai perdana pada tanggal 5 September mendatang. Sementara itu dalam skema Shin Tae-yong, ia juga butuh bek yang gak sekedar jago bertahan, melainkan juga jago dalam urusan build up. Meski terkadang masih banyak PR, paling tidak sekarang pemain-pemain yang ada dirasa memang jauh lebih matang dari sebelumnya. Apalagi setelah masuk KJ Itses dan Calvin Verdonk, membuat segalanya jadi lebih baik. Ditambah lagi sekarang ada Martin Paes di posisi kiper, membuat lini belakang Indonesia dipastikan jadi lebih komplit. Terlebih PSSI mengkonfirmasi kalau masih ada satu pemain belakang lagi yang akan datang, sehingga nantinya itu akan melengkapi deretan pemain yang sudah ada. Dan kami berharap kalau pemain yang dimaksud tentu saja Kevin Dix, sebab ini pemain soal kualitas dan pengalaman jelas levelnya bahkan lebih tinggi dibandingkan back-back yang dimiliki Timnas Indonesia sekarang ini. Bahkan menurut penyerang Jepang Ayase Ueda, pertahanan Indonesia ini boleh jadi adalah yang paling komplit, sebab banyak dari mereka bisa saling mengisi satu sama lain. Misalnya Sandy Walsh, Calvin Verdonk, dan Shane Patinama. Selain bisa jadi wingback, mereka juga bisa main sebagai centerback dalam skema 3 back. Kemudian Jay Itzes, Jordi Amat, sampai Nathan bisa main juga sebagai DM bila dibutuhkan. Termasuk Elkan Bagot yang gimana-gimana juga lihai main sebagai back kiri hingga striker. Maka dari itu, berkaca dari yang ada, wajar jika tim di grup C sudah menyiapkan juru gedor terbaik agar bisa membongkar lini belakang Indonesia. Seperti Jepang, mereka punya dua ujung tombak dalam diri Ayase Ueda dan Koki Ogawa. Ueda yang kini main buat Feyenoord udah bikin 12 gol dari 26 caps bagi Samurai Biru, yang mana 2 gol diantaranya dicetak Ueda ke gawang Timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023. Di level klub, meski musim lalu, meskipun ia hanya bermain sebagai pemain pengganti, Ueda mampu mencetak 5 gol bersama Feyenoord dari 37 penampilan. Dan selain Ueda, Jepang masih punya ujung tombak lainnya dalam diri Koki Ogawa. Bahkan di musim lalu, catatan gol pemain yang satu ini jauh lebih bagus dibanding Ueda. Sebab bersama Nijmegen, ia sukses mengoleksi 15 gol dari 37 pertandingan. Dan di Timnas Jepang, ia menjadi andalan baru bagi Hajime Moriyasu, yang mana itu dibuktikan lewat catatan 3 gol hanya dari 5 pertandingan bersama Jepang.
Dan tak hanya striker Jepang, pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, bahkan menaruh respect kepada kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Dan jika melihat skuad timnas Indonesia yang sekarang, jelas Mancini nggak punya alasan lain selain menaruh respect kepada asuhan Shin Tae-yong. Memang sih, pasukan dari Mancini masih akan tetap jadi unggulan di partai pembuka nanti, apalagi mereka juga main di kandang. Tapi sekalinya mereka lengah dan harapannya memang lengah, kita bisa menghukum tim tersebut dengan kualitas yang dimiliki para pemain timnas. Dan Mancini sendiri sudah pernah menyaksikan timnas Indonesia bermain secara langsung. Saat itu ia menyaksikan timnas U23 dan diminta untuk memberikan penilaian, di mana ia menilai ada paling tidak 4 pemain yang membuatnya terkesan. Pemain tersebut adalah Justin Hubner, Ivan Jenner, Nathan Choon, dan Marcelino Ferdinand. Keempat pemain ini jugalah yang bakal dihadapi oleh pasukan Roberto Mancini, mengingat keempat pemain tersebut juga dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong. Ya, intinya skuad timnas Indonesia yang sekarang telah berbeda dari Piala Asia 2023 yang lalu. Kini Indonesia memiliki banyak pemain belakang berkualitas, mulai dari Jay Itzaz, Kelvin Verdonk, hingga Martin Paz. Akan membuat lini belakang timnas tak bisa dianggap remeh, bahkan calon lawan di grup C telah mengakuinya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.